banget, Pol. Fokus, Pak. Fokus. Iya, kita lagi fokus. 30 sekat. 5, 4, 3, 2, 1. Halo selamat malam pemirsa TVRI di mana Anda berada. Tinggal menghitung hari Komisi Pemilihan Umum KPU RI ini akan menentukan nama-nama pemenang pemilu 2024 termasuk presiden dan juga wakil presiden terpilih nantinya. Namun gaduh suara terkait dengan dugaan kecurangan ini masih terus didengungkan oleh tim hukum dari masing-masing pasangan calon hingga saat ini. Nah, ada sejumlah kecurigaan. Yang pertama terkait dengan penggelembungan suara salah satu calon presiden, lalu juga dugaan dari utak-atik angka dari perolehan suara partai politik hingga carut marut dari penghitungan sistem rekapitulasi KPU atau Sirekap. Nah, sementara itu genderang dari pengajuan hak angket ini mulai bergulir di DPR RI dan sejumlah tentunya partai ini menyatakan mantap untuk mengajukan hak angket. Sementara itu lainnya ini masih ragu-ragu untuk mengajukan hak angket nantinya. Nah, kita akan lihat seperti apa dinamika yang masih terus terjadi jelang pengumuman atau hasil resmi KPU di tanggal 20 Maret 2024 nantinya. Lalu bagaimana sebetulnya kita harus bijak dalam menyikapi dari hasil akhir pemilu 2024 ini. Kita akan angkat dalam fokus terkini edisi kali ini rekapitulasi suara Jangan Gaduh bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio maupun secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kanan saya Bang Uki, Bang Dede Prayudi, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Bang Uki, selamat malam. Selamat malam, Bang Uki. Selamat malam. Selamat berbuka puasa. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sudah buka kan ya tadi ya? Sudah. Oke. Okay. Oh, oke. Okay, mantap. Nah, malam hari kita juga sudah bergabung bersama Mbak Titi Anggraini, Pembina Perludem, sekaligus pengajar hukum pemilu FHUI. Mbak Titi, assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Titi. Sudah buka ya, Mbak Titi? Siap berkurangnya 5 menit. Alhamdulillah, sudah Mas Jaya.